Halo guys, salam sejahtera, selamat tahun baru 2024. Oke, so saya kembali hari ini untuk video tahun 2024. Video pendawaian elektrik penyelenggaraan, oke? Pendawaian elektrik, keselamatan elektrik. So bagi anda yang first time tengok singgah di YouTube saya, ringankan tangan, tekan subscribe di bawah sana dan tekan like, share dengan rakan-rakan, kawan-kawan. Oke, okay? So seperti biasa video saya galakkan anda tonton dari mula sampai habis sebab dia akan ada step-step tertentu yang akan berkaitan sampai akhir. Ya, saya cuba titikkan highlight langkah-langkah keselamatan. Ya, oke. Okay? So sebab ini video demonstrasi tutorial, saya akan beritahu langkah-langkah keselamatan yang perlu anda ambil. Oke, okay? Untuk anda take note supaya apabila anda praktis di rumah sama ada anda ya di sana. Orang yang buat pendawaian elektrik ataupun orang yang nak DIY, nak cuba berkecimpung dalam kerja penyelenggaraan pendawaian elektrik, anda tahu apa langkah yang sepatutnya anda buat dan anda tak patut buat. Alright, so topik hari ini saya fokus pada neutral fault. Apa neutral fault? Kerosakan kabel neutral. Oke, di dalam bahasa Inggris ada kalanya lebih mudah difahami kita kata floating neutral. Floating neutral. Apa itu floating neutral? Kenapa ia berbahaya? Oke, so seperti kabel hidup, kabel live, kabel hitam merah. Kabel live, apabila mengalirkan arus elektrik, untuk apabila kita tekan switch, oke, okay, tekan switch, saya on kan ya, oke, okay, nih, off on, apabila kita on, arus daripada switch itu live akan masuk melalui kabel dan pergi ke lampu, dia masuk ke dalam lampu, oke, okay, di dalam filamen lampu ini, tak kisah lampu kah apa-apa jenis beban yang anda pakai, dan arus tadi akan return balik melalui neutral macam tu, oke, okay? So apabila arus datang dia akan pergi balik. Sekiranya neutral fault ini bila masuk, kalau kita sentuh, kita kena renjatan elektrik, betul? Nah, itu sangat jelas. Sekiranya neutral ini terputus hubungan dan tidak kembali ke tamatan neutral dekat distribution board, maka neutral ini pun egg. Kita kata macam mana egg? Dia seperti live juga lah. Dia seperti lain juga. Oke, okay? Anda kalau sentuh, sekarang ada arus mengalir masuk melalui filamen, lampu tidak hidup, arus itu akan kembali balik melalui neutral. Kalau anda sentuh, anda pun akan kena renjatan elektrik. Oke, okay? Saya akan demo nanti. Oke, okay? Saya akan tunjukkan. Oke, okay? Kenapa ia berlaku dan kenapa situasi floating neutral fault ini berbahaya. Oke, so saya rasa semua electrician tahu yang membuat kerja pendawaian elektrik. So jadikan ini sebagai video refresh bagi yang first time tengok. Jadikan ia satu pengetahuan baru dan anda praktis langkah-langkah keselamatan. Okay, apabila nak buat penyelenggaraan elektrik, pemasangan
pendahuluan elektrik. So, sebelum itu, sebelum kita tengok demonstrasi, tengok tutorial dia, kita tengok teori. Ya, okay. Teori ini membantu anda memahami. Jom kita tengok. Okay, so saya lukis di sini, simple. Kita ada terminal live, terminal neutral. Masukkan voltan 240 volt. Example, okay. So L ini lampu. Anggapkan lampu ini beban lain juga. Contohnya peti sejuk, water heater, oven, periuk nasi, apa-apa sajalah. Okay. So semestinya akan ada switch. Switch ini mungkin switch lampu, mungkin switch 13 ampere. Okay. So apabila kita buat penyambungan, okay, kita sambung, kita nak hidupkan beban ni. Live melalui switch pergi ke lampu. Neutral direct pergi ke lampu. Alright. So bagaimana nak hidupkan lampu? Of course kita tekan switch. Tekan switch ini. Okay, switch ini. Maka lampu akan mengalir. Arus akan mengalir. Dia akan mengalir. Dari live masuk ke beban. Balik ke neutral. Satu liter lengkap. Lampu akan menyala. Kan? Alright. So, apa neutral volt tadi? Neutral volt. Ataupun neutral floating itu berlaku. Apabila keluarnya neutral daripada beban ini, dia tak balik ke neutral. Busbar dekat DB ataupun mana-mana terminal neutral yang bersambung ke busbar DB, busbar distribution board. Contoh, katakan terputus di sini. Ini saya padam. Okay. Putus. So, apabila putus, arus tak ada pengaliran arus lah. Tak ada pengaliran arus, tak ada. So masuk ini L, ini pun jadi L. Ini jadi L. Ini masih N. Okay, ini masih N. Putus. Alright. So sekiranya anda ambil test pen, anda letak test pen di sini. Test pen anda akan menyala. Walaupun kalau diikutkan yang sepatutnya ini terminal N, anda ambil, letak, dia akan menyala. Di sini menyala, of course masukkan L, menyala. Dekat sini pun menyala juga. Sebab apa? Sebab dia belum kembali ke terminal neutral yang disambung pada distribution board. Ingat balik video saya sebelum ini, saya kata neutral dekat transformer disambung, dekat distribution system, neutral disambung ke bumi. Okay, so apabila live ini masuk melalui beban dan tidak balik ke terminal neutral untuk dapatkan apa yang dikatakan sebagai zero potential, maka di sini masih live. Dia akan bertukar sekiranya kita buat penyambungan semula. Okay. Apabila ambil test pen, ini tak menyala dah. Dia sudah jadi detail lengkap. Lampu menyala. Di sini of course menyala. So itu yang berlaku. So apa yang bahaya dia? Okay. Sekiranya sebagai technician, okay, N ini dalam detail yang baik, dalam detail yang lengkap, dia bersambung ke busbar. Apabila kita onkan switch, kita sebenarnya tapi tak digerakkan,
Boleh sentuh N menggunakan tangan kosong. Oke, dan kita tak kena renjatan elektrik. Saya kata, oke, tidak digalakkan buat. Tetapi, sepatutnya kalau detail itu lengkap, kita sentuh N, kita tidak kena renjatan elektrik sebab N dekat transformer disambung ke bumi, zero potential. Kena hati-hati juga, bukan semua tempat kita boleh sentuh begitu. Alright, so sekiranya kita buat pemasangan, pemasangan contoh saya tambah satu beban di sini. Tepi sikit, ya. Tambah sini, tambah satu lagi beban di sini. Oke. Sambung begini. Oke. So dia disambung secara serari. L1, L2. Katakan berlaku, entah contoh, katakan tikus masuk digigit kabel ni ketika lampu tengah off. Kan? Tengah off. Dan apabila anda on lampu, L1 ini hidup, L2 tidak hidup. Oke. Jadi sekiranya anda tidak berhati-hati, anda nak menukar lampu kah, anda nak buat troubleshooting, anda pergi sentuh, oke, tersentuh terminal neutral ini di atas, oke. Anda tak tahu kemungkinan anda kena renjatan elektrik dari bekalan ini kepada L2 sebab terputus di sini. Kalau anda letak test pen, dia akan menyala. Manakala di sini tidak. Macam tu. Oke. So itu yang berlaku. So situasi seperti ini mungkin akan dihadapi oleh jurudawai, technician yang buat maintenance. So kita kena berhati-hati. Mesti guna test pen sebelum anda sentuh kabel neutral. Case yang selalu berlaku contohnya begini. Di sini kan ada sambungan. Lampu 1, lampu 2 disambung secara serari. Technician, juru teknik di atas, juru dawai di atas naik dan cuba buat baik pulih ketika litar hidup. Dia pisahkan. Dia pisahkan ini. Ini mungkin berada pada konektor. So dia pisahkan. Lampu 2 akan padam, lampu 1 hidup. Oke. Kalau dia tersentuh kabel ini, dia boleh kena renjatan elektrik. Sama juga sekiranya ini ada penyambungan tetapi ini diputuskan, ini akan energize. Oke. Boleh kena renjatan elektrik juga. Alright. Lepas ini kita tengok demonstrasi. Oke, so anggapkan ini adalah satu pendawaian lengkap seperti di rumah. Ada distribution board, ada DB, oke, ada switch lampu, ada soket, oke, soket 15 ampere, ada kipas angin, kipas siling, ada water heater, unit water heater, oke, ada supply, ada bekalan hidup. So saya akan gunakan ini untuk membuat demonstrasi floating neutral, floating neutral. Alright. So apa alat yang anda harus ada kalau anda nak kerja basic electric, mesti ada test pen. Oke, okay. Ini test pen elektronik saya ada satu. Oke, okay. Yang ini kalau sentuh pada badan, nampak lampu hijau menyala. Lampu hijau maksudnya ada connection lah. Okay. Kalau saya sentuhkan dia dekat terminal
Neutral ini dia tak menyala. Kalau saya tekan, akan tekan, sentuh, dia akan menyala hijau. Neutral pun, ini tadi neutral, yang ini earth, sama. Oke. Okay. Hijau. Untuk yang live, ah ini kena paham ah. Ah, saya nak demo test pen ini, special ni. Oke, okay. Untuk live, saya tak perlu sentuh. Oke, okay. Dia terus menyala, nampak? Saya tak sentuh pun. Kalau dekat terminal neutral, saya kena sentuh. Nah, baru menyala hijau. Sama juga dengan yang menyala hijau. Kalau live, saya tak perlu sentuh, dia sudah menyala. Nah, kalau Anda nak beli test pen ini, ada online dijual. So, untuk live ini, saya tak sentuh, warna hijau keluar. Bila saya sentuh, akan ada tambahan warna merah. Nampak warna merah, lampu merah dalam tu. Nah, ini untuk live. Kalau live dia akan keluar warna merah. Oke, okay, bila disentuh. Untuk neutral dia hijau sahaja. Kalau tak sentuh tak menyala. Live dia terus menyala tanpa sentuhan. Oke, okay, bila sentuh lampu merah menyala. Maksudnya dia danger, ada caution lah. Take precaution. Oke. Okay? So ini electronic test pen kawan saya hadiahkan pada saya. Terima kasih Mr. Wong. Oke. Okay? So untuk video ini saya akan gunakan test pen ini. Anda juga boleh gunakan test pen biasa sebenarnya. Alright. So kita gunakan set ini untuk demonstrasi. Oke, okay, demonstrasi pertama menggunakan bab ini. So ini switch dia. Oke, okay. On, off, on. Oke, okay. Ini terminal. Ingat balik test pen tadi. Kalau live, saya letak saja dia terus menyala. Kan? Nah, saya tak sentuh pun. Kalau sentuh dia akan menyala merah. Nampak ada merah. Live, neutral, hijau sahaja. Kalau test pen biasa, nah ini test pen biasa, neutral tak menyala, live menyala. Ada menyala sebenarnya, tapi tak nampak sangat. Nampak eh? Jadi saya nampak. Oke, so tak terang sangat. Sebab itu saya pilih guna yang kayak test pen modern ini. Alright, so katakan, okay, saya off. Okay. Katakan terminal neutral ini kita buka. Okay, terminal neutral ini saya sudah luskan dan saya on. Lampu menyala kan? Okay. Neutral, live, dan merah. Neutral. So saya cabut. Jangan coba di rumah. Right. So ini demonstrasi saya. Oke, okay, saya cabut. Sekarang lampu tidak hidup. Ingat balik lukisan tadi yang saya tunjukkan. Live sekarang masuk melalui tube, filamen dan balik ke terminal neutral. Walau bagaimanapun sekarang oleh sebab neutral ini tidak bersambung ke terminal neutral di sini, maka dia jadi hot wires live juga. Nampak sini? Ah, ingat balik test pen ini, kalau live saya sentuh dia akan menyala hijau. Nampak? Ha. Oke. Okay. So, kalau electrician tengah buat maintenance, dia terpegang kabel neutral ini, dia akan kena renjatan. Itu maksudnya. Kalau saya sentuh di sini, masukkan semula, maka litar akan lengkap. Oke, okay, litar lengkap. Kalau diletakkan test pen, dia tidak akan menyala.
Okay, so ini lah neutral fault nama dia. Okay, sekali lagi. Okay, test pen menyala tanpa sentuhan. Maksudnya dia adalah hot wires live, tidak lengkap. Okay, sama seperti sini. Masuk, keluar. So itu saya off kan neutral fault. Okay, pada lita lampu. Pada beban yang lain pun boleh juga kalau nak tengok demonstrasi. Oke, di sini kipas. Ini kipas angin. Kipas angin ni saya tak ada pasang regulator dia. So saya on kan. 1 2 3. Oke, hidup ah. Nah, ini dari atas sana pergi ke sini. Biru ini adalah dia punya neutral. Oke. Saya off kan. Katakan saya keluarkan ni. Okay, so saya cabut, keluarkan neutral. Okay, hati-hati. Okay, of course sekarang kipas ni tengah off. Okay, saya on kan switch kipas on sini. Ada bekalan dah, ada lampu. Ah. Oke, okay, kita boleh lihat di sini neutral live ada masuk dan dia pergi ke kipas balik melalui neutral di sini yang biru ini. Ini teman-teman neutral ya, saya sentuh kan. Nah, neutral di sini. Kalau saya buat begini dan dia menyala maksudnya apa maksud dia? Fault neutral. Oke, okay, neutral return. Floating neutral. So itu yang berlaku. Kalau saya sentuh, saya akan kena renjatan elektrik. Macam tu. Oke? Okay? So itu kipas. Sama juga kalau kita buat untuk water heater. Sama. So, itu yang kedua. Yang terakhir di sini. Saya nak tunjukkan dekat DB. Distribution board. Alright, so ini DB. Okay, DB. So, memang sudah dibuat pengagihan, pengasingan, live. Okay, live di sini. Earth di sini. Neutral di sini. So, sekarang ada bekalan. Eh? Ada supply. Nah, ada supply. Nyala, hijau. Saya tekan, sentuh, merah. Earth ada. Neutral ada. So tengok di luar sini. Nah, ini adalah terminal yang sepatutnya boleh disentuh tapi tidak digalakkan kalau anda tak tahu. Okey, macam earth disambung ke bumi, ke tanah. Okey, kalau earth bagus, anda sentuh tak ada apa-apa pun. Sama juga dengan yang neutral sini. Tak ada apa-apa. Semasa anda on kan beban, okay, lampu hidup kan, okay, sama juga boleh sentuh. Kalau lita bagus, anda ambil test pen, dah cek di sini, okay, ataupun anda pakai test pen biasa, anda cek di sini tidak menyala, maksudnya ia boleh disentuh. Lita lengkap, live pergi ke lampu, balik melalui neutral, neutral pun bersambung kepada talian neutral dekat sistem pembekal dan pergi ke bumi dekat transformer. Okey. So sekarang kalau berlaku neutral fault di sini. Okey, anda tengok. Okey. Di sini nampak kan lampu hijau? Nampak lampu hijau. So terminal neutral ini saya sudah ronggarkan dan katakan saya cabut. 1, 2, 3. Nampak? Dah lampu merah. Nampak dekat tangan saya merah. Kalau saya sentuhkan balik neutral itu pada bus bar, dia hijau. Lampu menyala. Anda boleh lihat lampu sebelah kanan atas tu.
Kalau saya cabut neutral lagi, dia akan menjadi neutral fault. Sama case seperti ketika kita buat pada lampu tadi. Apa berlaku? Saya letak ini ke tepi. Neutral ini. Ini neutral lah. Oke, jangan cuba. Jangan buat di rumah. Oke, tangan kosong. Oke, neutral ini. Boleh tak saya sentuh? Neutral ini. Boleh. Ah, neutral ini boleh sentuh. Ini boleh tak saya sentuh? Saya tak akan sentuh. Sebab saya tahu. Tapi orang yang lain mungkin tidak tahu. Dia fikir neutral, tengok video saya. Ah, please, 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 take note. Oke, okay. Kalau berlaku neutral fault di sini, ini sekarang sama seperti case lampu tadi kita buat di sana tuh. Di sini. Apa nih? Dia menyala. Test pen ini menyala. Tak nampak sangat saya pakai yang ini. Nampak merah tuh. Nah. Ini jadi live. Neutral bar ini jadi live. Sebab apa? Floating. Live ini pergi ke lampu, pergi ke kipas, pergi ke unit water heater sebelah kanan sini yang tak nampak. Okay. Dan dia balik ke sini. Tetapi dia tidak berjaya balik pergi ke bas, apa nama? Pembekal punya neutral. Sebab itu lah dia jadi hot wire. Kalau anda sentuh ini, kalau saya sentuh, saya kena lenjatan lah. Macam tu. Oke? Okay? Tak ada masalah. Di sini yang masalah. Oke? Okay? Kalau technician tak tahu, dia masuk main hantam saja, dia pegang, dia boleh kena lenjatan elektrik. So, oke? Okay? So, saya buat. Ini bukan magic. Oke? Okay? Jangan cuba di rumah. Oke? Okay. Sekarang, saya sentuhkan neutral. 1, 2, 3. Nampak? Sentuh neutral. Lita lengkap. Lampu menyala. Sekarang boleh tak saya sentuh ini? Yes, saya boleh sentuh. Ah, tak ada masalah. Okay? So, jangan cuba di rumah. Please, warning, warning, warning. Ini saya demo sahaja. Okay? Sekarang, saya tunjuk sekali lagi. One more time. Neutral. Lengkap. Neutral floating. Anda boleh tengok spark itu. Okay. Neutral lengkap. Neutral floating. Jangan cuba buat ini di rumah. Kalau anda buat begini, kemungkinan besar anda boleh merosakkan peralatan anda di rumah. Alright. So, ini yang dinamakan sebagai neutral floating, neutral fault, ataupun kerosakan neutral. Alright, so kita dah tengok, anda semua dah tengok apa yang dinamakan sebagai neutral fault, floating neutral. Okay, apa lagi? Kerosakan neutral. So basic, kita pergi ke awal video tadi, saya dah kata apa? Keselamatan mesti diutamakan. Okay. So, jangan anggap selepas tengok video ni, anda boleh sentuh mana-mana termometer neutral. Okay? No, please. Alright? Jangan sentuh mana-mana termometer neutral tanpa pengetahuan, tanpa pemeriksaan. Bila anda buat pemasangan, anda jumpa kabel neutral disambung bersama, jangan suka-suka asingkan. Okay? Ambil test pen. Kalau anda asingkan, kena tahu apa yang anda buat. Okay, ambil test pen, cek dulu. Jangan sentuh. Pakai glove kalau perlu. Okay, macam tadi demonstrasi saya buat, sepatutnya saya pakai glove. Tapi untuk anda di rumah, please jangan cuba. Okay, saya demo untuk anda, anda lihat. Okay. Alright. Floating neutral. Jaga keselamatan. Take note. Ada apa-apa masalah, letak di ruang komen di bawah. Bye guys. So, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, share. Kalau anda ada request apa-apa video, anda letak di bawah. Bye-bye.